Raffi Ahmad dan Nagita Slavina mencuri perhatian warganet setelah menghadiri acara pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono menggunakan jet pribadi. Pasangan yang kerap disebut Sultan Andara itu menggunakan jet pribadi dari Yogyakarta menuju Surakarta. Jarak yang dekat tersebut sontak saja menuai beragam komentar dari berbagai pihak. Salah satunya seorang peneliti bernama Zaki Amali. Melalui akun Twitter miliknya, Zaki membahas emisi tinggi hasil dari jet pribadi dapat mendorong pemanasan global. Ia juga menyinggung Raffi Ahmad yang saat itu memilih menaiki jet pribadi ketimbang kendaraan umum. Zaki kemudian membeberkan estimasi pengeluaran serta estimasi emisi yang dihasilkan dari perjalanan Raffi Ahmad. Komentar Zaki Amali itu lantas menuai pro dan kontra dari warganet. Beberapa di antaranya setuju dengan pemaparannya. Namun, sebagian lainnya justru menilai bahwa Zaki hanya menjelekkan nama Raffi Ahmad.